Assalamualaikum Udak Uni sahabat Ami Sadonyo. Pagi ini Ami akan mengajak kedua orang tua Ami jalan-jalan mengitari Kota Padang. Sebelumnya kami akan sarapan dulu di Rumah Makan Talago Tujuh Koto, yaitu Rumah Makan Payakumbuh yang ada di Kota Padang. Ini arahnya di simpang Rumah Makan Lamun Ombak, kita akan berbelok ke kiri. Tidak jauh dari simpang 4 ini, rumah makannya terletak di sebelah kanan jalan. Ikuti Ami sampai selesai ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya. Di siko lentongnya apa saja gulainya dah? Kalau untuk pagi ke semacam ya, Bu. Semacam ya? Ha. Gulai apa kah? Gulai buncis gini, Bu. Gulai buncis. Iya. Nyo tiap hari sama tarik. Beda-beda. Bu. Beda-beda. Iya. Apa saja gulainya? Kubada, ada japan, Bu. Oh, ada japan. Iya. Apa saja selain dari lontong yang dijual di situ dah? Aduh, nasi sup, nasi goreng, pical. Pical? Ya. Ini ada ya? Kau ada nasi gorengnya? Ya, di belakang. Oh, iya. Itu picalnya ya, ini? Iya. Picalnya. Picalnya. Ketupeknya. Ketupeknya. Ini ciri khas lontong gulai Padang, itu ada kerupuk merahnya. Sekarang Ami akan bongkar-bongkar isi lontong gulainya dulu ya. Ini ada dikasih tahu, itu ada potongan tahunya. Sayurnya buncis. Juga ada dikasih keripik belado. Orang mau orang kayak ibu.
80 lebih ya Pak. Alhamdulillah. Apa 85? Iya. Majak kurang gaek makan. Wah, pada itu dulu baturan kayak itu kan, baturan yang macam itu. Iya. Bawanya makan meri. Iya, di mana mak kata dia kemari. Masih sehat. Alhamdulillah. Bapak yang bicara di sebelah Ami tadi mungkin teringat akan orang tuanya yang telah meninggal ya. Tapi tidak Ami video kan. Sekarang Ami makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa lontongnya lembut. Enak sekali. Rasa kuahnya gurih. Kuahnya tidak terlalu pekat dan tidak terlalu encer. Ada rasa kaldu daging di dalamnya. Sampai habis sama Ami lontongnya. Sayang kalau bersisa ya. Ini kuahnya ada berminyak kelihatannya. Mungkin di dalam kuahnya juga dimasukkan tetelan ke dalam kuahnya. Enak, alhamdulillah sampai habis. Karyawan rumah makan ini sudah mulai mempersiapkan menu-menu untuk makan siang nanti. Biasanya rumah makan ini juga menghidangkan menu-menu masakan kayak bumbu. Masakannya juga enak. Ini juga dijual berbagai macam gorengan dan kue-kue basah. Ini kue lumpia. Boleh. Juga bubur hitam dan bubur putih. Ini ada ketan srikaya. Iko mbek pesanan orang kok nih yang bungkulung kuwi kok. Iya. Makan.
Ya Uni, sahabat Ami Sadonyo, terima kasih di sarapan pagi hari ini. Semoga udah Uni, sahabat Ami Sadonyo, dalam keadaan sehat semua ya.